Hello guys, selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik, dan hari ini bukan hari ini. Guys, selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Hari tu saya dah buat short review berkenaan dengan Honda WR-V inside and out, dan hari ni kita nak buat little recap sebelum kita buat test drive kejap lagi. Apa yang ada dengan saya ni, Honda WR-V dengan spek RS. Macam yang saya cakap hari tu, variant RS adalah variant tertinggi dalam Honda WR-V, datangkan dengan lampu full LED dengan L-shape DRL, grill chrome dengan berbentuk diamond plated, dan ada logo RS dekat sini. Untuk bahagian bawah, grill didatangkan dengan design honeycomb dan ada skid plate dekat bawah. So untuk tayar, untuk RS dia menggunakan tayar saiz 17 inci dengan tayar saiz 215/55R17. Rim ni hanya eksklusif untuk RS, dia datangkan dengan dual tone design. And then untuk Honda WR-V, untuk variant E, V dan RS, dia datangkan dengan Honda Sensing. Alright, so jom kita tengok bahagian belakang. Tadi kita dah tengok bahagian depan, bahagian tepi, dan sekarang untuk bahagian belakang, bahagian yang bagi saya yang agak menarik sebab lampu untuk bahagian belakang seirai-iras dengan Honda Civic FE. Cumanya dia tak bersambung dekat sini. And then besides that, dia ada logo RS warna merah, and then ada skid plate dekat bawah. Okay, untuk WR-V, nothing much to talk about sebab this is a base model dalam keluarga Honda. Dia akan jadi pesaing terdekat kepada produk Activa dengan size dia lebih kurang macam produk Activa. Panjang lebih kurang dalam 4 meter, lebar dalam 1.7 meter, tinggi 1.5 meter. Ada sesetengah measurement yang produk Activa lebih sikit daripada Honda WR-V. Dan untuk boot space, Honda WR-V ada 380 liter of boot space, which is lebih besar sikit daripada produk Activa. Alright, enough on the outside. Jom kita tengok apa yang best, apa yang tak best dekat bahagian dalam. Okay, as a recap, inside of WR-V lebih kurang size macam Honda City. The dashboard actually coming from Honda Amaze dan second generation Honda BR-V, which unfortunately is not available in Malaysia. So apa yang best dengan apa yang tak best dekat dalam Honda WR-V ni? First thing first, saya suka ada kemasan merah dekat passenger side dan ada soft padded leather dekat sini dengan real stitching. For RS variant, dia datangkan dengan pedal shifter dan macam saya cakap tadi, ada Honda Sensing safety suite. And then dia punya infotainment system support Apple CarPlay dan Android Auto. Granted, dia punya steering is leather wrap dengan ada red stitching dekat keliling steering ni. Besides that, I do like the seats. The seat ni saya rasa tak sama dengan apa yang ada dalam Honda City. Dia full leather dengan red stitching finishing. Lepas tu dia ada fabric dekat bolster side ni, okay, which is quite nice. Roof lining berwarna hitam untuk RS variant, yang mana dia akan nampak RS ni lebih premium lah. Another thing yang saya nampak dekat door panel ni, dia ada fabric warna merah dan hitam ni, checkered ni, yang ni pun nampak kemas dan cantik lah. So that's all about for the Honda WR-V untuk depan. Dan kita tengok apa space kat belakang offer, sebab yang ni adalah my seating position, dan kita tengok macam mana seat dekat belakang. Okay, sekarang saya dekat belakang Honda WR-V. Macam saya cakap tadi, this is my driving seating position. So saya ada lebih kurang dalam 1.5 knuckle untuk legroom, dan saya ada lebih kurang 1 knuckle untuk headroom. Saya 180cm tinggi. Apa yang saya boleh katakan, duduk dekat belakang Honda WR-V quite comfortable untuk long journey. Tapi untuk size macam saya, it will much more appropriate for 2 adult full size yang macam saya. Kalau 3 adult yang size kecil sikit daripada saya, mungkin boleh fit dekat belakang ni. There is no aircon vent untuk rear passenger. Granted, size dia kecil, so most probably aircon daripada depan is enough to be circulate sampai belakang ni. Seat material sama macam depan, leather and fabric. And then dia ada
armrest. Tapi armrest dia tak ada cup holder. Cup holder dia ada dekat panel pintu. Quite besar juga. Yang ni boleh pegang bottle 1.5 liter. Alright, so enough with the exterior and interior. Kita tengok bagian engine pula. On the engine side, this is the familiar L15 engine family yang produce around 120 horsepower dan 145 Nm of torque. This is the same engine yang Honda guna dalam Honda City sedan dan hatchback dan juga Honda HR-V 1.5 base variant. Nothing much about the engine. Kita dah cerita semua. Jom kita test drive. Okay, so kita mulakan test drive Honda WR-V RS variant. Bersama dengan saya ada 4 orang dewasa dalam kereta ni. Kita nak test performance, handling dan maybe sedikit verdict berkenaan dengan Honda WR-V, whether it's worth it or not. As a recap, Honda WR-V datang dengan 1.5 liter iVTEC engine. Bear in mind, engine ni adalah engine yang sama Honda City dan Honda HR-V S variant guna. Untuk Honda City, saya boleh katakan yang engine tu agak powerful compared to the oldest L15 variant. Dan untuk HR-V, saya minta maaf sebab saya tak pernah try HR-V dengan engine 1.5 liter iVTEC engine ni. Okay, untuk Honda WR-V, Honda equip suspension depan dengan MacPherson strut dengan belakang. Typical sub 100,000 punya kereta dengan torsion beam suspension lah. This is a short review about handling. Saya akan try hard cornering dengan kereta ni. Right, so apa yang saya boleh katakan, dia tak rasa membuang macam Honda City sedan yang saya pernah test drive V variant dulu. Ground clearance dia agak tinggi, 207mm daripada atas tanah. And then kita boleh katakan yang kereta ni datang dengan ketinggian proper sebuah SUV. Satu sebab yang mungkin kereta ni tak membuang adalah mungkin sebab wheelbase dia pendek. Kita tak rasa sangat tayar belakang tu nak terkeluar daripada body. Okay, untuk power delivery, typical for kereta yang datangkan dengan CVT, dia agak sedikit lag bila you cuba nak accelerate. Tapi sebabkan kereta ni dia datangkan dengan pedal shift, so kita tak rasalah dia terasa berat. Pada gear rendah, kita boleh dengar CVT dia akan mengaum sikit. All in all, the car punya performance not bad for a 1.5 liter iVTEC dengan body SUV macam ni, kan? Sebab engine ni adalah engine yang quite familiar yang Honda guna dalam banyak varian Honda, termasuk Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V. Cuma yang high end product tu dia datangkan dengan turbo charge lah. For braking performance, kereta ni datang dengan double disc kat depan. And then dekat brake belakang adalah menggunakan brake drum. Right, so saya akan try untuk buat hard braking. Apa yang saya boleh katakan, kereta ni performance wise not a bad thing. It's okay dengan 1.5 liter NAI VTEC ni. Dia power delivery ada, braking performance pun okay, cornering pun much better daripada Honda City sedan. Sebab kereta ni size dia pendek, ground clearance tinggi tu mungkin akan membantu sedikit dalam manoeuvre dekat jalan yang tak rata. One question, whether the car is worth it to purchase compared to the competitor. Bear in mind yang kereta ni Honda position as a entry level model yang replace Honda BR-V. Unfortunately, kita takkan dapat Honda BR-V second generation yang lawa gila tu, kan, yang ramai orang Malaysia nantikan sebab 7-seater. Instead, Honda cuba nak masuk dalam territory compact SUV yang mana sekarang ni hanya ada Pro 2 Ativa. One more reason yang saya rasa Honda tak bawa masuk Honda BR-V adalah mungkin sebabkan segmen 7-seater crossover ada banyak competitor. Kita ada Xpander, kita ada Alza, and then kita ada daripada Toyota, Toyota Veloz. Alright, and then Pro 2 sendiri pun ada 7-seater crossover, which is Pro 2 Arus. Alright, so 7-seater segment untuk crossover tu saya rasa agak compact compare dengan mini SUV macam Ativa dan WR-V. For pricing, Honda WR-V starting RM90,000 untuk base model sampailah RM108,000 untuk variant RS yang ini. The price
In my personal opinion, agak tinggi untuk mini SUV macam ni compared dengan closest competitor. Tapi you guys buying something yang worth RM108,000 dengan jenama daripada Japan, yang pada saya quality boleh on par with the price that is given by Honda lah. Yeah. Alright, so what you guys thought about the new Honda WR-V? Korang suka? Korang tak suka? Korang rasa berbaloi tak beli ni compared dengan produk Activa? Comment dekat bawah. Dan pada yang baru kenal channel The Honda Guys, jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel kita, dan tekan juga butang loceng untuk jadi yang first dapat video-video latest daripada kami. I'm Ik signing off from this week video. We are The Honda Guys. We are all about Honda. See you guys. Bye-bye.